Bismillahirrahmanirrahim. Ini produk yang pertama sebenarnya, ini rosci ini. Jadi ini dari bunga mawar. Ada mawar merah dan ada mawar putih, ditandai dengan ini centang ini. Ini red rose sama white rose. Nih, kalau yang ini berarti white rose putih. Nah, ini rosci ini dari Rosa Damascena yang sangat terkenal di Damaskus. Rose ini di Damaskus sana dipakai sebagai bumbu masak dan terkenal dengan nama bunganya Nabi Muhammad, atau ya seperti itu terkenalnya di Damaskus. Jadi dipakai bumbu masak, pewangi masakan. Dipakai bumbu untuk menyedapkan rasa. Nah, ini cara penyajiannya. Jadi kalau kita ambil gula sesuai kesukaan ya, selera. Dipakai gula boleh atau tidak juga boleh, terserah sukanya mana. Kalau yang ini merah, yang ini kita putih. Kita masukkan air panasnya. Nih. Ini bunganya kelihatan ya. Ini bunga utuh, kelopaknya yang kita ambil, kelopaknya saja. Kalau perbedaan merah dan putih hanya di peruntukan. Jadi kalau yang merah ini cocok untuk penderita darah tinggi. Kalau yang ini penderita darah rendah. Maksudnya ketika darah rendah minum yang merah ini bisa pusing, kadang. Ini ya. Kalau normal bisa terserah milih kedua-duanya. Bisa gantian. Nah, ini rose ini masuk meridian liver dan dia fungsinya sebagai break stasis darah. Jadi dia menghancurkan gumpalan darah. Jadi dia melancarkan kembali darah. Nah, darah di liver itu yang mempengaruhi darah di seluruh tubuh. Kalau liver itu, fungsi liver kan mengeruk rute. Jadi C-nya liver itu mengeruk rute, itu maksudnya menghaluskan jalan. Jadi agar jalannya energi dan jalannya darah ini lancar, itu fungsinya liver. Dan bunga ini, rose C ini masuk di meridian liver. Padahal menstruasi itu sangat erat hubungannya dengan darah liver. Darah di seluruh tubuh itu dikumpulkan di liver tiap jam 1 sampai jam 3 pagi. Saat itu kita harus tidur nyenyak, itu nanti darah itu dibongkar pasang di liver. Nah, C-nya rose ini, jadi rose C ini ya, kita membacanya rosci, bukan roski ya. Ci ini energi. Jadi ini energinya bunga mawar. Jadi energinya bunga ros ini selain sebagai melancarkan peredaran darah dan menghancurkan gumpalan darah, dia juga antidepresan. Untuk sangat bagus untuk orang yang depresi. Depresi itu biasanya juga dari energi liver yang stagnasi. Energinya mandek, tidak lancar. Itu menimbulkan orang itu cenderung depresi. Tertekan, mudah tersinggung, mudah marah. Itu karena energi liver sedang stagnasi. Atau dibalik, karena dia sering marah yang dipendam sehingga energinya menjadi stagnasi. Akhirnya dia juga tetap butuh rose C.
agar energi lancar, nanti ke depan dia tidak mudah marah lagi, tidak mudah tersinggung. Itu antara tersinggung dengan obat tersinggung, itu seperti itu. Jadi selain antidepresan, karena ini antidepresi, maka dia pun punya fungsi menenangkan jiwa, sen, dan menyenangkan tidur atau membuat tidur itu lebih berkualitas, mengobati insomnia lebih tepatnya. Jadi nanti yang sulit tidur, minum ini akan cepat tidurnya. Dan rus itu sejak zaman dahulu kala memang terkenal sebagai afrodisiak, yaitu afrodisiak itu obat kuat. Nah, di sini obat kuatnya ternyata bukan untuk obat kuat pria saja, tetapi obat kuat untuk wanita yang dingin biasanya. Karena ini sifat dari mawar, ini ada sedikit hangat. Jadi, karena dia memang melancarkan darah, dia harus punya sifat agak hangat. Tetapi tidak terasa panas, tidak terasa hangatnya. Nah, dia bisa mengobati kalau menstruasi gumpal-gumpal. Gumpal-gumpal itu berarti ada stasis, ada bekuan darah. Dan melancarkan datangnya menstruasi. Menepatkan, itu berarti ada perbaikan hormonal. Perbaikan hormonal di ginjal, di organ reproduksi. Itu sangat dibutuhkan oleh para wanita yang masih haid atau tidak haid. Yang tidak haid sudah menopause, itu sangat membutuhkan rusci untuk mendampingi masa postmenopause-nya. Jadi postmenopause itu biasanya banyak sekali gangguannya, seperti menjelang haid itu. Jadi dia punya energi untuk menenangkan jiwa orang menopause dan memperbaiki hormonalnya juga. Nah, rusci ini juga bagus untuk pencernaan, untuk organ lambung dan perut, area perut. Jadi sangat cocok untuk orang dengan masalah pada lambung, karena lambung itu kan berpikir berlebihan dan akhirnya tidak bisa tidur, terus mengganggu jantung. Padahal rusci ini bagus untuk insomnia, untuk menyenyakkan tidur dan antidepresi, sehingga pikiran kita lebih fresh, lebih tenang, seperti itu kalau kita konsumsi rusci. Kalau dulu kita sangat mengenal minyak asiri dari rose mawar, itu sangat mahal kalau yang asli, karena memang fungsinya sangat terkenal sejak zaman dulu. Nah, ini mawar. Jadi seperti itu ulasan tentang mawar. Ternyata di penelitian rose ini bisa untuk menyuburkan sperma, itu penelitian benar-benar diteliti, dan ada kalau mau browsing ada di Google. Nah, itu menyuburkan sel sperma dan sel telur, karena memang memperbaiki, fungsinya memperbaiki hormonal. Sel telur dan sel sperma itu di bawah kerja hormonal.